Ya, jumpa lagi ya di channel saya. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan video tentang standar pengiriman bibit buah. Nah, seperti apa nanti yang standar pengiriman paketan untuk ngirim buahnya. Yuk. Shooting sih mas. Ya, ini jadi standar pengiriman bibit buah. Nah, ini yang kebetulan yang mau dikirim adalah bibit buah Mamay Sapote. Ini kita standar kirimnya pakai kotak kayu, jadi nanti lebih aman ya teman-teman. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Ini kita ikat lumayan kencang juga, jadi biar tidak terlalu goyah. Ini juga kotaknya juga lumayan udah kuat, jadi kita paku. Ini pakunya, ini setiap sisi dipaku. Nah, ini tinggal ditutup pakai karung. Nah, enggak di ini, enggak di karung aja. Oke, ditutup gini aja karung. Karung dulu ini. Nah, ini yang sudah jadi ya, yang sudah jadi. Ini tinggal diambil sama kargo ya. Ini sudah siap diambil. Iya. Nah, ini sudah siap diambil. Yang belum, standarnya begini ya. Jadi nanti aman, insya Allah aman sampai tujuan, aman, kondisi buahnya juga tidak terlalu ngap, tidak terlalu sumuk istilahnya ya. Jadi aman, nanti insya Allah daunnya tidak lonyot. Semoga aja aman semuanya. Ini Mamay Sapote jenis magana ya. Ini standarnya gini. Good job.